Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah bersetuju untuk melaksanakan 4 langkah intervensi tambahan seperti berikut. Pertama, pertama telah diarahkan untuk meningkatkan pengedaran beras putih tempatan ke kawasan luar bandar termasuk ke kedai-kedai runcit. Oleh kerana majin jualan beras putih tempatan hanya 50 sen bagi kampit 10 gram, maka kerajaan akan menyalurkan kos pengangkutan kepada pihak PAMA. Kedua, dalam konteks Sabah dan Sarawak, kerajaan telah bersetuju untuk memberikan subsidi sebanyak RM950 per metrik tan beras putih import mulai 5 Oktober 2023. Melalui kaedah ini, harga runcit beras putih import di kedua-dua negeri ini akan menjadi RM31 bagi kampit 10 gram. Langkah ini diambil 10 kilogram. Langkah ini diambil memandangkan pengeluaran beras putih tempatan di Sabah dan Sarawak adalah terlalu terhad. Ketiga, semua perolehan pembekalan beras putih di bawah kontrak kerajaan akan menggunakan beras putih import, di mana pembekal-pembekal boleh mendapatkan bekalan pada harga borong, iaitu RM3,200 harga pintu gudang, dan ianya tertakluk kepada syarat dan peraturan yang telah ditetapkan. Yang keempat, hari ini juga kerajaan akan melancarkan op bersepadu beras putih tempatan yang melibatkan Badan Kawan Selia Padi dan Beras KPKM, penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia, MAKIS. Op bersatu ini akan diketuai oleh Tuan Chan Fong Hin, Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Melalui op bersatu ini, kita akan membuat pemeriksaan menyeluruh ke atas rantaian industri termasuk semua kilang-kilang besar dan stor-stor pemborong beras mulai esok. Sampel beras juga akan diambil di semua kilang beras, di gudang-gudang pemborong dan juga di pasaraya untuk dibuat analisis kimia. Saya ingin menegaskan di sini bahawa pihak kerajaan akan mengambil tindakan yang tegas ke atas mana-mana pihak yang didapati menukar kampit atau mencampurkan beras putih tempatan dengan beras putih import atau menyorokkan beras putih tempatan. Akhir sekali, saya ingin mengingatkan orang ramai sekali lagi supaya bertenang dan membeli beras mengikut keperluan dan kemampuan masing-masing. Jangan ada panik buying. Beli seperti biasa, ikut keperluan keluarga masing-masing. Terima kasih.